Kembali lagi dengan saya Yudi. Di sini kita akan melihat dan mereview mobil yang bisa dibilang legenda, yaitu mobil Lancer Evolution. Di sini mobil ini masih butuh perombakan yang sangat banyak. Terlihat dari depan, dari nomor plat, mobil ini berasal dari daerah Kalimantan Timur. Dan ban depan, tepatnya sebelah kanan, sudah dicopot dan terlihat di sana kaliper rem yang cukup menakjubkan dengan mereknya, yaitu merek Brembo. Dan di dalam kita melihat pernya yang masih utuh dan bagian mesin dalamnya juga masih utuh, tapi masih membutuhkan banyak sekali perombakan untuk memodifikasi ulang mobil ini. Karena mobil ini unitnya diproduksi pada tahun 90-an saja. Dan banyak versi yang sekarang. Dan tentunya tidak kalah canggih lagi. Ini spionnya masih bisa dikatakan normal, cuma masih butuh pembenahan. Di sini Evolution Lancer ini mempunyai keempat kapasitas CC, yaitu 1700 CC. Dan di sini kita lihat dia masih memiliki ban belakang dengan velgnya yang racing dengan merek Workmaster. Mana di pecinta otomotif sangat diinginkan. Dan di dalam pernya sudah terganti menggunakan per BMW. Dan kita lihat di belakang spoiler belakang masih bisa dibilang cukup bagus. Problemnya masih termasuk bisa digunakan, termasuk bumper belakang dan penutup bagasi belakang pun masih terlihat normal saja. Tetapi jika ingin memodifikasi mobil tersebut harus merombak beberapa dari bodi ini. Dan di sebelah kiri, di sisi sebelah kiri masih terdapat ban juga, yang mana lengkap di sisi belakang dan depan, dan ada juga di belakang, yaitu ternyata knalpot mobil ini sudah diganti dengan ABS. Bisa dibilang cukup unik mobil selebar ini pada makanya, karena tak jarang di luar sana orang